Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk lagi di aplikasi Erik Motion pakai logo DJ yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Erik Motionnya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Terus kita tambahin audionya, klik tambah, pilih audio. Kalian cari aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 204, klik yang ini, dan di detik 303. Nah, untuk beat selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya, klik tambah, pilih media, kalian pilih aja fotonya. Kita panjang sampai di detik 204, klik yang ini. Terus kita tambahin foto lagi di detik 204. Kita panjang sampai di detik 416, klik yang ini. Terus kita potong di detik 303. Kita tambahin foto lagi di detik 416. Kita panjang sampai di detik 626. Kita potong di detik 516. Terus kita tambahin foto lagi di detik 626. Kita panjangin sampai 908 dan kita potong di detik 725. Kita tambahin foto lagi di detik 908. Kita panjangin sampai akhir, klik yang ini. Kita potong di detik 1008. Oke, kalau udah kita ke awal. Di sini kita klik aja foto yang awal ini. Ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin atau tireless di distorsi atau warp, aktifin mirror, terus kita tambahin efek linear streaks di blur, pilih pengaturan standar, yang kekuatan kita tambahin keyframe di awal, dan di detik 105 ini kita ubah jadi 0,00. Kalau udah di sini kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut ini kita ubah jadi 90,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Kalau udah di sini kita klik foto yang kedua yang di detik 204. Ke efek, kita tambahin efek ubin, aktifin mirror, terus kita tambahin efek ombang-ambing. Yang frekuensi ini kita ubah jadi 2,32, terus yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 250. Ketengahin, tambahin keyframe nomor 3. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Terus kita gandakan aja, klik titik 3 ini, pilih gandakan, pilih yang nomor 2, yang bawah. Yang sudut kita ubah jadi 110,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 3,20. Terus kita tambahin efek regang kan sumbu di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang skala kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,30. Ketengahin, tambahin keyframe nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus yang sudut kita tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 210,0. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Nah, kalian biarin aja kayak gini, nggak usah dirubah. Kalau udah kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya, pilih pengaturan standar, tambahin keyframe di akhir, di awal kita ubah jadi 1,50.
ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Kalau udah kita salin aja efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto yang udah kita potong di awal tadi. Di detik 416 kita tempel, klik fotonya, klik efek. Klik titik 3, pilih tempel efek. Terus kita tempel juga di detik 626. Dan kita tempel di detik 908. Kalau udah kita ke awal lagi. Di sini kita klik aja foto yang awal ini, yang kedua, yang di detik 204. Ke move and transform. Tambahin keyframe di detik 218. Di akhir kita geser ke bawah. Ketengahin, tambahin kurva yang nomor 2. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita klik foto yang ketiga, yang di detik 303. Ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 319 kita zoom sampai 1200-an. Terus di bit berikutnya kita zoom sampai 1300-an. Kalau udah kita ketengahin yang awal ini, kita tambahin keyframe nomor 3. Kalian atur aja kayak gini, terus klik yang ini. Tambahin keyframe juga. Kalau udah kita ke awal, di sini kita geser aja ke bawah. Geser aja kayak gini sampai 1184. Terus kita tambahin keyframe di setiap beatnya. Nah, di tengah-tengah sini seperti di detik 311. Kita ke atasin aja, kita geser ke atas. Di tengah sini juga di detik 323 kita geser ke atas. Dan di detik 407 juga kita geser. Kita geser ke atas. Nah, yang di awal ini kita tambahin kurva nomor 3, klik yang ini. Pilih yang nomor 3, kalian atur aja kayak gini. Terus di nomor 2 ini kita tambahin kurva nomor 2. Di sini kita tambahin kurva nomor 3. Di sini kita tambahin kurva nomor 2. Di sini tambahin kurva nomor 3. Dan di sini kita tambahin kurva nomor 2. Terus kita klik foto yang di detik 416. Ke move and transform. Tambahin keyframe di detik 429. Yang di akhir ini kita geser ke bawah. Kita tengahin, tambahin kurva nomor 2. Kita klik foto yang di detik 516, ke move and transfer. Pilih yang nomor 3, tambahin keyframe di setiap beatnya. Di detik 600 ini kita zoom aja sampai 1200-an. Dan di keyframe yang akhir juga kita zoom sampai 1200-an. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Kalau udah kita pilih yang awal ini. Nah, ini caranya sama aja kayak yang tadi. Ini kita geser ke bawah, terus kita geser ke atas lagi. Kita klik juga foto yang di detik 626. Ini kita geser ke bawah juga sama kayak yang tadi. Kita klik foto yang di detik 725. Terus kita zoom sama kayak yang awal.
Oke, kalau udah kita ke awal. Di sini kita potong-potong aja fotonya, pasin sama B-nya. Klik yang ini. Dilihat di 303 ke efek, klik tambahkan efek. Di sini kita tambahin efek ubin, aktifin mirror, terus tambahin efek ombang ambing. Yang sudut ini kita ubah jadi -90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 125, ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek turbulent displace di distorsi atau warp. Pilih pengaturan standar. Yang offset yang X kita ubah jadi 64. Terus yang kekuatan kita ubah jadi 0,150. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0,00. Yang evolution kita ubah jadi 0,50. Yang arah ini kita ubah jadi Y. Terus yang skala kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 0,60. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus yang oktav kita ubah jadi 1. Kalau udah kita tambahin efek paparan atau gamma, kita tambahin keyframe di akhir. Di awal ubah jadi 1,50. Ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Terus tambahin efek buram gerak. Kalau udah kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto yang berikutnya, kecuali di foto yang udah kita tambahin efek di awal tadi. Kita klik aja fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Oke, ini udah selesai. Terus kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, klik ekspor. Kalau udah kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.